Di sini alasnya saya membuat dengan rantai dasar 60 mata rantai dan 30 baris. Jadi 60 mata rantai, kemudian single crochet bolak-balik dari ujung ke ujung sebanyak 30 baris. Selanjutnya, diputari dengan single crochet keliling satu kali putaran sambil memastikan bahwa di sisi samping kanan dan kiri adalah 30 mata rantai, kemudian yang depan dan belakang adalah 60 mata rantai. Setelah itu, kita buat dari yang bagian depan belakang dulu adalah motif wave atau anyaman. Dimulai dengan 3 mata rantai di rantai pertama. 1, 2, 3, kemudian diteruskan dengan double crochet di setiap mata rantai. Ini sampai di ujung ya, dari sini ke sini. Selanjutnya, setelah single crochet, setelah double crochet ya, sudah sampai di ujung. Ini dipastikan di sini ada 60 double crochetnya. 1 double crochet di setiap mata rantai. Kemudian kita lanjut ke barisan kedua. Dilanjut dengan naik 1 mata rantai, kemudian diputar. Kemudian, ini cara membuat motif weave-nya atau anyamannya, motif anyaman. Ini tadi satu rantai berdiri di double crochet pertama. Kemudian kita akan mengambil 2 double crochet berikutnya dengan front post seperti ini. Ya. Jadi bukan dari atasnya sini bukan, tapi dari sini, dari badannya double crochet ini kita buat double crochet. Sekali lagi front post double crochet. Kemudian 2 berikutnya kita ambil dari back post. Jadi seperti ini, 2 benang di jarum ya. Terus ini double crochet, ini jarum, hook pennya, ini berangkat dari belakang sini. Kemudian masuk ke badannya yang double crochet ini, tarik benang, di sini ada 3 benang, mundur 2, mundur 2. Sekali lagi seperti itu, back post. Jarum muncul dari belakang ya. Jadi, 2 front post, 2 back post. Ini ya, 2 front post, 2 back post. Sekarang front post lagi. Diselang-seling seperti itu. Front post, double crochet. Atau VPDC. Dan ini back post, double crochet. Atau BPDC. Ya, cukup jelas ya caranya. Front post. Benangnya, jarumnya dari depan. Nah, ya kan? Kita ambil dari depan. Kemudian yang back post, yang ini lompat ke belakang sini. Ambilnya dari belakang. Ya, diselang-seling seperti ini. Sampai di ujung. 2 VPDC, 2 BPDC, sampai di ujung. Dan setelah sampai di ujung, mari kita lihat ya. Di sini ada 15 front post. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 front post. Dan back postnya hanya ada 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi 15 front post dan 14 back post. Kemudian di sini tersisa 1 double crochet terakhir, ini diisi dengan 1 single crochet. Lanjut ke barisan ketiga ya, ini barisan ketiga dengan 1 single crochet atau 1 mata rantai ke atas, kemudian diputar. Selanjutnya, ini yang back post, kita teruskan dengan back post. Ya. Kemudian yang front post kita teruskan dengan front post. Nah. Seperti ini diulang-ulang sampai ke ujung. Sampai di ujung tersisa 1 mata rantai lagi diisi dengan 1 single crochet. Kemudian lanjut ke barisan berikutnya. Ya ini kan tadi 1, 2, 3 baris ya. Ini ditandai dengan 1, 2, 3. 3 baris double crochet. Ini menjadi 1 barisan weave pertama. 1 barisan anyaman pertama. Kemudian kita akan menuju barisan anyaman berikutnya. Dimulai dengan 1 mata rantai. Kemudian diputar.
Sekarang ini yang front loop ya, ditarik mundur ke belakang dari back loop. Setelah tiga baris ya. Kemudian ini yang pertama. Barisan pertama tiga baris. Kemudian lanjut ke barisan anyaman kedua. Yang front loop ditarik ke back loop. Kemudian yang back loop ditarik ke front loop. Nah, seperti ini. Diulang-ulang lagi seperti itu. Front loop ditarik ke back loop. Yang back loop ditarik ke front loop. Seperti ini. Hanya diulang-ulang seperti ini sampai di ujung. Sampai di ujung lagi, tersisa satu mata rantai diisi dengan single crochet. Kemudian lanjut dengan satu mata rantai ke atas diputar. Dan sekarang diteruskan dengan front loop, diteruskan dengan front loop. Seperti tadi ya, yang di barisan ketiga. Kemudian yang back loop juga diteruskan dengan back loop. Seperti itu, diulang-ulang lagi sampai ke ujung. Nah, nanti begitu sampai di ujung, tersisa satu mata rantai, diisi dengan satu single crochet. Kemudian lihat di sini, ini yang menjadi patokannya adalah di sini sudah ada tiga baris lagi, 1, 2, 3. Nah, kalau sudah tiga baris, ini nanti sudah sampai di ujung kan, semua akan menjadi sama seperti ini. Begitu sampai di ujung, udah kita closing pakai satu single crochet yang di rantai paling ujung, kemudian diputar dengan saat naik satu mata rantai, kemudian kita buat ini lagi, mengulang step yang ini. Setelah di sini tiga baris, kemudian yang front loop ditarik ke back loop, yang back loop ditarik ke front loop. Diulang-ulang seperti itu, setiap tiga baris ya, diulang seperti itu, dibalik, yang front loop dibalik ke back loop, yang back loop dibalik ke front loop. Diulang-ulang saja seperti itu, nanti hasilnya seperti ini. Ini diulang-ulang sampai mendapatkan ketinggian yang kita perlukan. Kemudian yang di bagian samping kanan dan kiri, ini saya gunakan motif Hornstedt. Ini barisan pertama Hornstedt. Saya mulai dengan satu mata rantai, kemudian double crochet di rantai berikutnya, single crochet di rantai berikutnya, double crochet lagi di rantai berikutnya. Intinya cuma diselang-seling antara single dan double. Single, double, single, double, seperti ini terus sampai di ujung. Nah, kalau tadi yang pertama adalah satu mata rantai, ini yang di ujung di rantai ke-30 adalah double crochet ya. Ditahan dulu. Kita masuk dengan benang warna yang lain. Kita closing dengan benang warna lain. Kemudian diputar. Naik satu mata rantai dulu ya. Kemudian diputar. Ini dua benang ini, benang hijau dan benang yang ini, benang ujung ini berada di dalam rajutan. Satu mata rantai, kemudian double crochet di rantai berikutnya. Cuma diulang-ulang cara yang sama. Double crochet, single crochet, double crochet, single crochet, seperti itu ya. Single, double, pertama kan single lagi, double lagi. Nanti sampai di ujung, diganti warna benang. Diulang lagi cara yang sama, cuma single, double. Sangat mudah sekali ya. Nah, cuma seperti ini. Diulang-ulang sampai di ujung, kembali ke sini dengan single double lagi, sampai di sini kembali lagi ke sana dengan single double lagi, hanya seperti itu sampai mencapai ketinggian yang kita perlukan. Nah, di sini hasilnya seperti ini ya. Yang motif weave-nya, motif anyamannya, ini saya menyelesaikan sebanyak, kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 baris anyaman. Kemudian yang motif Hornstedt-nya, di sini ada ini, kita ngitungnya perputaran saja ya. Satu kali putaran kan satu baris hijau, satu baris merah, ya merah bata. Ini jadi kita hitung berapa kali putaran ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
setengah ya. Karena yang merah 19, kemudian yang hijau 20. 20 baris. 20 baris hijau, 19 baris merah bata. Pilihan warna bebas, nggak harus warna ini. Ini materialnya adalah poly cherry, hokpennya tulip yang 3 mm. Kemudian selanjutnya adalah proses penyambungan. Jadi ini antara sisi depan belakang disambungkan ke sisi samping. Caranya kita tentukan dulu mana dalam dan mana luar ya. Kita nanti menyambung dari yang bagian dalam. Oke, ini yang bagian luar ya. Jadi kita sambung dari bagian dalam. Bagusnya dari bawah dulu. Atau dari atas deh, atas, dari atas dulu. Jadi satu rantai dari sini digandeng ke satu rantai yang di sini. Nah, ini udah saya ikat tadi ya. Cuma seperti ini cara menyambungnya, cara menggabungkan. Nah, ini nanti berlaku untuk semua sambungan ya. Yang ini nanti disambung ke sini dan seterusnya sampai keempat sisinya ini tersambung semua. Setelah selesai sampai bawah, ini benang jangan lupa dikunci ya, biar tidak lepas. Setelah itu kita sembunyikan ke dalam rajutan. Sebagian saja. Kemudian dipotong. Kita lihat hasilnya, hasil sambungannya seperti ini. Oke, lakukan lagi di sisanya. Masih ada 3 sisi yang harus disambungkan lagi. Nah, setelah selesai, pasang di innernya, posisinya seperti itu. Sekarang ini belum selesai ya. Sudah selesai disambung, kemudian dipasang ke inner. Sekarang kita kelilingi dengan single crochet keliling. Kita mulai dari sini, single crochet keliling, sekalian pasang ringnya. Kita mulai dari sini dulu. Ambil satu mata rantai, kemudian dibuat single crochet. Satu single crochet di setiap mata rantai. Kemudian ring dipasang. Ini 1, 2, 3 dipasang ke 4, 5, 6, 7 ya. Sini. Cara masangnya diikut sertakan ke dalam rajutan. Masuk ke ring, kemudian ke mata rantai, dan diteruskan dengan single crochet. Ke ring, ke mata rantai, kemudian single crochet. Nah, seperti ini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 single crochet di dalam satu ring ini. Kemudian dilanjutkan ke mata rantai berikutnya dengan satu single crochet di setiap mata rantai. Nanti ring yang selanjutnya, ini dipasangnya di sini. Ini dari pinggir ini, motif anyamannya. Front loop, back loop, front loop, dan kemudian di sini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dipasang ringnya ini. Jadi kita mulai ke sini. Sisakan 3 motif wave yang di ujung 1, 2, 3, kemudian 5 sebelum ujung 3 ujung ini 1, 2, 3, 4, 5,
ring dipasang dengan cara yang sama seperti ini. Kemudian dilanjutkan dengan single crochet di setiap mata rantai lagi, dan di bagian yang sini ring dipasang dengan cara yang sama seperti tadi. Ini 1, 2, 3, ring dipasang di 4, 5, 6, 7, 8. Sampai di sini sisakan 3 yang di ujung, ring dipasang di 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu ya, 10 rantai di dalam ring. 10 single crochet di dalam ring. Ini setelah ring terpasang semua. Sekarang kita lanjutkan dengan membuat single crochet lagi. Mungkin 2 atau 3 kali putaran keliling ya, 1 single crochet di setiap mata rantai. Ya, di sini 2 kali putaran single crochet ya. 2 kali putaran single crochet keliling setelah pemasangan ring. Ini sudah cukup. Sekarang adalah proses pemasangan ke inner. Ini caranya, sediakan jarum dengan benang seperti ini. Kemudian cara memasangnya. Ini dari bagian rajutan kita ambil satu rantai. Kemudian ditusuk ke bagian inner, arahnya adalah ke atas, seperti ini. Nah, lanjutkan ke rantai berikutnya, ditusuk ke inner. Hanya seperti ini saja, satu putaran keliling. Setelah pemasangan ke inner selesai ya, ini saya putari dengan single crochet keliling lagi. Satu single crochet di setiap mata rantai. Dan untuk selempangnya, ini cuma single crochet ya. Saya membuat 120 mata rantai dengan warna hijau ini. Kemudian masing-masing mata rantainya saya isi dengan single crochet, satu single crochet di setiap mata rantai. Kemudian selanjutnya saya putari keliling pakai warna yang merah bata sebanyak 1, 2, 3 kali putaran keliling. Kemudian dipasang ke ringnya. Atau mungkin juga bisa dibuat dengan cara single crochet bolak-balik ya. Suka-suka. Dan panjangnya pun silakan disesuaikan dengan kebutuhan. Ini saya 120 mata rantai cukup ya untuk saya. Kalau misalkan dirasa kurang panjang silakan ditambah. Misalkan kepanjangan silakan dikurang. Ya. Selamat mencoba. Semoga berhasil.